Saya terima nikahnya Ayu Yuliantini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Wah. Bagus-bagus ya. Nah, Bu, Bu, Pak, ya. Besok kan anak kalian menikah nih ya, Ayu sama Andri. Saatnya milih-milih baju pengantin. Bener gak? Ya kan banyak nih soalnya nih, harus dipilih. Tapi lebih enaknya lagi kalau kita panggil stylistnya dulu ya. Yang mengerti banget ya masalah baju. Mbak stylist, monggo lo. Silakan lo, ngumpet di situ. Oke, Mbak, kita lihat nih, Ai milih yang mana? Kita kasih waktu untuk Ai milih ya. Ai, kamu pilih deh baju pengantin yang paling kamu suka. Coba, yang mana? Kuning, merah, biru, krem. Yang kamu banget deh, gitu. Bagus deh yang ini. Serius? Bagus? Mbak Stelis gimana? Bisa, ayo kita bisa, coba ya? Aja. Makan Mbak Stelis, ditemenin Ai-nya. Kita tunggu ya, hasilnya seperti apa dikenakan Ai di pengantinnya. Oke? Sabar, Bu. Duduk dulu, duduk aja dulu. Nah. Udah belum? Udah. Udah. Oke, siap nilai ya, Bu, Pak. Oke. Aduh. Bagus enggak? Gimana, Bu? Cantik. Hah? Ayo puter. Coba puter lagi. Gimana, Bu? Bu, matanya bagus apa bagus nih, Bu? Ibu sehat matanya, Bu? Ini nggak bisa dikancing ya? Tidak, kamu sebesar apa badannya? Ini udah sebesar korden gini, masih nggak muat? Iya, nggak muat. Nggak muat, Bu. Bagus tapi nggak muat. Oke. Pilih lagi. Wow, ini bagus nggak, Bu? Bagus nggak nih? Gimana, Ai, stylist, sudah siap belum? Sudah siap, Bu. Inilah baju kedua. Wah, ayo. Apa cantik ya? Coba sini, ayo. Coba putar sini, waduh. Kamu suka nggak? Aku suka. Kamu bibet sendiri tuh jatuh loh. Nah, Ai pakai baju pengantin seperti ini, komentar kamu gimana? Cantik. Cantik ya? Serius? Cantik aja atau apa nih? Cantik banget. Oh, pakai banget. Berarti gimana Ibu, setuju pakai baju ini, Pak? Setuju. Setuju tuh. Kamu setuju kan? Besok pakai baju ini lebih cantik lagi di make up soalnya kan? Iya. Ya, oke. Tunggu dulu. Besok siap-siap baju pengantin tapi laki yang gagak. Masa dia pakai putri, dia kayak Pak RT. Kamu pilih juga dong, ya. Pilih baju pengantin. Oke, sini. Kamu tunggu sini aja. Biar nanti serasi apa enggak nih bajunya. Andri, silakan memilih baju pengantin kamu. Mau pakai adat, setiadat, atau jas? Jas hujan. Oh, ini pakai ini. Mbak Stelis dibantu. Andri milih yang silver. Oke, coba. Oke, Andri. Andi, ini ukurannya Pak Bapak yang di sana. Kekecilan. Coba Andri cari yang lain, ternyata kekecilan Andri. Oke, Andri, kuning ya? Matching sih sama pasangannya. Lebih matching. Ya, matching-cing, ayo cing kan? Waduh, cakep nih. Coba aja, iya. Coba jasnya di atas sebut ini. Gimana, Pak? Waduh. Coba ibu-ibu, ibunya nih. Ibu, Pak, gimana Andri? Cocok? Kamu setuju nggak pakai ini? Setuju, udah ganteng pakai itu. Setuju beneran gitu? Setuju nggak kamu pakai ini? Setuju beneran. Oke, kalau gitu serasi ya, matching warnanya juga ya. Nah, besok kalian pakai baju pengantin warna ini dan ini dipakai untuk besok ya. Oke, karena warnanya cocok banget buat kalian. Pasti nih,
kalian akan bahagia selamanya. Amin. Oke? Amin. Udah banyak. Yes nih. Wow, ramai banget. Udah kumpul semua. Rame, me, ayo me. Nah, sekarang saya mau jemput nih mempelai wanitanya namanya Ai dan rumahnya di sebelah sana. Oke, langsung aja. Yuk. Ayo dong Kak Thomas. Apa? Ayo, ayo semuanya. Ya. Halo, halo. Ai nih? Iya. Pak, ini beneran Ai, Bu? Iya. Kok saya pangling banget, cantik banget. Hari ini luar biasa. Oh. Gimana Ai, udah siap? Siap dong. Kalau gitu semuanya berangkat ke pelaminan. Ayo, ayo. Ini siapa nih luar biasa banget nih penonton. Wah luar biasa penuh banget 3.774 orang. Dan juga para tamu undangan selamat datang. Wah senang banget ya. Apalagi yang di belakang saya nih kedua mempelai dan kedua orang tua yang sangat bahagia banget pada hari ini. Dinikahkan secara gratis. Nikah gratis di TV. Sekarang banyak tinggal tunggu apa lagi nih? Udah kumpul semua begini. Ada yang tahu gak nih? Apa? Penghulu. Nah itu dia. Konon kabarnya penghulunya lagi OTW kesini ya. Motornya banyak kempes-pes. Jadi sabar menanti ya. Kenapa? Lamaan. Nanti jangan ibu-ibu udah luntur makeupnya. Gimana mbak? Aduh di telepon gak ada kata angkat. Ini antara mau senyum, mau ketemu, mau marah, campur aduk nih. Ini malu ini, pernah kumpul semua begini. Coba dicek lagi deh. Banyak diganti belum, udah jalan belum kesini, gitu loh. Kasian nih penontonnya, apalagi pengantinnya. Ada, nah itu dia. Nah ini tepuk tangan untuk penghulu kita ini datang. Aduh, ditunggu-tunggu Pak Penghulu. Akhirnya, menetang Pak.
itu Willy Pak sama kita semua di sini. Apalagi kedua mempelainya udah gak sabar. Gimana, udah siap mulai? Oke, terima kasih ya kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Andrian Di bin Iman Rosadi, saya nikahkan dan kawinkan keponakan saya bernama Ayi Uliantini binti Endang Mulyadi almarhum kepada engkau dengan mas kawin berupa cincin emas 2,6 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayi Uliantini. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Andriadi bin Iman Rosadi, saya nikahkan dan kawinkan keponakan saya bernama Ayi Yulianin Tini binti Endang Mulyadi almarhum kepada engkau dengan mas kawin berupa cincin emas 2,6 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ayi Yulianini binti Endang Mulyadi amau dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Hei, hei, kemana? Waduh, hei. Andri, Andri, ini kemudian dulu nih. Hei, sini dulu. Aduh, saya ikut bilang sebelumnya, ikut senang. Duduk. Aduh, hebat nih bilangnya nih. Tapi Andri, kan harus disah. Nah, tanya sah apa? Apa ngomong sah, baru kamu. Yeay, gitu. Langsung terjun. Pede banget. Nih, balik nih. Nah, sabar di ngomong sah baru ya. Baru. Enggak apa-apa, ulang lagi sekali lagi.